Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul lakam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak pangembating projo paprajan sedayaning nagari inggih punika Bapak Mustika Kecamatan Selopuro Koho, Bapak Kepala Desa Makeng Sinuyudan, Bapak Kepala Pawiyatan SMP Negeri Setunggal Selopuro, dalah bapak-bapak ibu-ibu Dwijo Makang Dahat Kinurmatan Semawono Sabune, para bapak-bapak Koho, ibu-ibu wali murid engkang satung tansah luhuring budi lujung rawuh praktenipun alhamdulillah. Kita ucapakan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Makam akarya jagat. Makam sarana sih kawulasan. Saha luhuring rahmat ugi hidayah lan maunaipun. Saengga ing menika wekdal kawula panjenengan sami saged makempal ing menika palenggahan kanthi wilujengir ing sambikala boten nemayur beda setunggal punapa boten sanes inggih punika manunggal karsa nguluri wontenipun hadicara luhur pelepasan siswa lan siswi SMP Negeri Setunggal Selopuro kelas 9 tahun ajaran kalih 12 kuwe rahmat tawin sohuri boleh kawin jenat mugi kata tetapkan jumateng jundungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam engkang sangat kaula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, makam dahat kinurmatan. Kaparenga ing mriki kawula minangka pranata hadicara wontenipun acara ing wekdal menika saderengipun kawula badhe matur menggah ingkang dados kata rakiting hadicara wondene hadicara makam karo luhuripun inggih ingkang angka setunggal pambuka angka kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an angka tiga inggih punika atur pambagya saha dawuh-dawuh pangandikan angka sekawan inggih punika Kurhitna Guru angka gangsal inggih punika pelepasan atur pelepasan dening Bapak Kepala Sekolah angka 6 inggih punika atur pamitan wakil kelas 9 angka 7 inggih punika atur selamat jalan perwakilan kelas 7 Kahowolu bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati monggo sareng-sareng hadicara ing wekdal menika kita bikak kanthi wawasan umum kita mugi-mugi hadicara purna madya kusana boten nemahi beda setunggal punapa. Allah hadiya al-fatihah. Lungkap hadicara salajengipun inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Katur dumateng ajeng saha Oktaviana paswon minggah dhateng panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan segala
warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kecenaipun ingkang sampun kawas dumateng Ajeng Saha Oktaviana. Mungkap hadisara salajengipun inggih punika. Atur pambagyo saha dawuh-dawuh pangandikan dumateng Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah, Pajenengan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala wa ta'ala fil Qur'an al-'azim a'udzu billahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Musdikah Kecamatan Selopuro, Bapak Kepala PTD, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala SPMI ke Kecamatan Selopuro, Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, anak-anak A9 yang berbahagia, anak-anak kelas 8 dan kelas 7 yang saya sayangi. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita diberi taufik serta hidayah berupa kesehatan dan apa saja kemudahan sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan pelepasan kelas 9 SMP Negeri 1 Selopuro tahun 2013. Mudah-mudahan acara ini nanti dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, rahmat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dan yang kita harapkan syafaatnya di hari ini hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu anak-anak sekalian yang saya sayangi, dengan rasa gembira kami pada hari ini dapat berjumpa dengan panjenengan dan anak-anak semuanya. Untuk yang pertama kali kami warga besar SMP Negeri 1 Selopuro mengucapkan selamat datang kepada panjenengan semuanya undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mewakili daripada panitia anak-anak OSIS. OSIS telah menyiapkan sedemikian rupa baik berupa hidangan, kemudian kegiatan untuk menghibur panjenengan semuanya, kemudian persiapan tempat duduk. Apabila di dalam persiapannya ini ada kekurangannya, kami mewakili panitia mengucapkan beribu maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, pelepasan kelas 3 ini suatu hal yang sudah biasa. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ini. Oleh karenanya kita pandai-pandai untuk mengambil hikmahnya daripada pelepasan ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang saya sayangi, menyangkut kelas 3, kelas 9, bahwa anak-anak kelas 9 ini sudah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar selama 3 tahun. Kemudian
ditambah lagi ada pendalaman, kemudian ditambah lagi mungkin ada tryout yang sudah dilaksanakan 4 kali. Kemudian dari pihak sekolah tentang KKM, ya, ketuntut KKM di SMP Negeri 1 Selokuro ini ditinggikan, dalam arti bahwa memakai prosedur untuk membuat KKM sesuai dengan aturan. Kemudian yang memacu terhadap anak-anak bisa belajar lebih serius. Kepada Bapak Ibu Guru juga memacu untuk mengajar lebih baik. Yang tidak sukses ada remedi dan sebagainya. Akhirnya KKM bisa tercapai dengan baik. Kemudian pelaksanaan ujian akhir sekolah sudah dilaksanakan dengan baik dan anak-anak sudah belajar di rumah dengan baik. Dan akhirnya ketuntasan sudah dapat dicapai secara maksimal. Oleh karena itu, tatkala ujian nasional sudah berlangsung dan anak-anak sudah siap, Pak, insya Allah dengan hasil daripada tryout yang terakhir ini, anak-anak sudah mencapai dari 66 sekolah yang ada di SMP Sekabupaten Blitar berada di urutan 33, jadi di tengah-tengah. Pada awal itu berada, ya, 6 urutan dari yang terakhir, 6 dari yang terakhir. Sekarang sudah sampai pada yang di tengah. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa Pak, insya Allah besok tanggal 1 Juni untuk SMP Negeri 1 Selokuro bisa mencapai lulus 100%. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita jangan bersombong dulu anak-anak. Kita sekarang masih diberi kesempatan untuk berdoa. Satu minggu ini anak-anak dipersilahkan berdoa terus agar Allah mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saya selaku pembina di sini kepada kelas 3, sudah kami melatih, tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan. Kami mewakili daripada Bapak Ibu Guru semuanya dan keluarga besar SMP Negeri 1 Selokuro, apabila di dalam kami melaksanakan tugas itu ada kekurangan dan ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah itu nanti anak-anak kelas 9, karena kami merasa sudah pernah tugas untuk mendidik kalian, kami nanti akan mengembalikan kepada kedua orang tua agar dididik kembali di keluarga. Dan selebihnya mudah-mudahan anak-anak yang sudah lulus dari SMP Negeri 1 Selokuro ini nanti bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi dan di sana akan menemui kemudahan-kemudahan, bisa meneruskan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk para undangan yang sudah hadir pada hari ini, kami sampaikan bahwa protap di negeri SMP Negeri 1 Selokuro ini sudah berjalan sebagaimana aturan dinas. Semuanya sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Selokuro. Bahkan SMP Negeri 1 Selokuro ini dinyatakan oleh kepala dinas kemarin sudah melihat sendiri di sekolah bahwa untuk pelaksanaan
sholat duha di kelas, sholat duha di kelas ini sudah berjalan dengan baik, dan bahkan sholat luhur bersama di masing-masing kelas sudah berjalan. Dan ini dihimbau untuk sekolah lain di lingkungan Kabupaten Blitar untuk meniru di SMP Negeri 1 Celopuro. Ini dari Dinas Pendidikan. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Celopuro. Ini. Kemudian untuk protap-protap yang lain sudah berjalan sebagaimana biasa. Untuk setiap pagi anak-anak kami ini bersama-sama di kelas dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum doa, ya minimal 10 ayat surat pendek, kelas 1 10, kelas 2 tambah 10, kelas 3 tambah 10. Akhirnya banyak anak yang memperoleh hafalan yang sangat banyak daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, kalau kelas 1 dulu ke sini masih banyak anak-anak yang memiliki kekurangan daripada pendidikan karakter. Dididik tahun demi tahun kelas 1, kelas 2, ternyata sampai pada kelas 3, ini Bapak Ibu saya laporkan bahwa anak-anak kelas 9 atau kelas 3 ini karakternya relatif sudah baik. Ya, karakternya relatif sudah baik, sehingga tidak ada keraguan daripada karakter anak, sehingga ketika saya menyerahkan kembali kepada kedua orang tua, ini sudah ada perbedaan antara sebelum masuk sekolah dan setelah keluar sekolah. Ini. Demikian halnya Bapak Ibu yang saya hormati. Perlu saya sampaikan untuk pertemuan ini bahwa sebetulnya kami juga mengundang Bapak Kepala SMP Center Timur 11 kepala sekolah, namun dengan mendadak ada undangan pada hari ini di Pendopo Kabupaten, ada pelantikan pengurus kuartir cabang gerakan pramuka, sehingga kepala sekolah seluruh kabupaten sekarang sudah berada di pendopo. Kemudian Bapak Kepala UPTD juga sudah ada di pendopo. Tidak bisa hadir di sini, sudah diwakili oleh Bapak Pengawas dari UPTD. Ya. Kemudian kami termasuk salah satu yang akan dilantik nanti jam 11 oleh Bapak Bupati, dimohon sudah ada di pendopo. Oleh karenanya, mohon maaf kepada anak-anak, kami nanti tidak bisa menunggu kalian. Sebetulnya acaranya juga banyak, kalau perpisahan seperti ini, anak-anak sudah menyiapkan nari, menyanyi, dan sebagainya, jauh sebelumnya sudah mempersiapkan. Namun, Bapak Kepala Sekolah nanti setelah jam 11, sudah harus meninggalkan kalian. Namun tidak apa-apa, karena prosesi ini di shooting, sehingga saya bisa melihat melalui videonya. Nah ini, saya kira dari kami cukup itu. Dengan bismillah kami kembalikan kembali kepada kedua orang tua anak-anak kelas 9. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga. Terima kasih dari kami sambutan. Apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, ra'aitu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera, mudah-mudahan kasih senantiasa kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Celopuro, yang kami hormati Bapak Ibu Pendidik SMP Negeri 1 Celopuro, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Komite Sekolah, para undangan, serta adik-adik siswa-siswi yang kami bahagia.
pada kesempatan ini yang berbahagia ini kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kami masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi dalam suasana kebersamaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Camat Silopuro yang rencananya mau hadir secara pribadi. Namun karena ada sesuatu lain hal tugas yang tidak dapat ditinggalkan, maka kami secara acara ini diwakili kepada kami selaku Sekretaris Kecamatan Silopuro. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami tidak mengurangi arti daripada kegiatan yang sudah dilakukan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya ini mengenalkan diri karena saya masih baru di tugasan Kecamatan Silopuro. Sebelum kami di Kecamatan Silopuro, kami ada di Dinas BPPKD, Bapak Ibu hadirin. Kami di bagian anggaran selama 5 tahun. Habis itu kami dapat dipromosikan di Sekretaris Wilayah Kecamatan Silopuro. Sebelumnya kami mengelola keuangan Bapak-Bapak itu. Sertifikasi itu saya dulu yang ngelola. Kami, rumah kami ada di Kuningan, Pak. Kami di Kabupaten Blitar. Alamat kami di Kanigoro, tepatnya di Desa Kuningan. Tepatnya SD Kuningan itu ada jalan barat itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, khususnya pada adik-adik yang dinyatakan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Silopuro, meskipun secara resmi kelulusan belum diumumkan, kami atas nama pemerintah Kecamatan Silopuro mengucapkan selamat dan penghargaan atas prestasi dan jeripayah yang Anda lakukan. Namun pada kesempatan ini kami berpesan, janganlah merasa puas dengan prestasi yang Anda raih. Saat ini namun perlu diingat bahwa tugas berat menantang di hadapan Anda, antara lain bagi yang ingin meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, Anda harus lebih giat belajar agar bisa diterima sekolah yang Anda tuju. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soho Ibu Ani Suharti dalam putra Kasluwun Minggah dhateng Panggung. Saperlu badhe prosesi pelepasan ingkang putra. Bidha malih Bapak Beskani, Ibu Ani Suharti, soho ingkang putra Kasluwun Minggah dhateng Panggung kagem prosesi pelepasan. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahidin, Kasuwun Minggah dhateng Panggung. Saperlu masrahaken putra putri dumateng tiyang sepuh. Silakan Pak Wahidin untuk melepaskan sebagai tanda pelepasan anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah. Ya, proses pelepasan bed sebagai simbol anak-anak telah selesai sekolah di SMP 1 Selomuro. Kembali kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi ke sekolah lanjutan. Kasun, Bapak Ibu, sakit pada malih. Nuwun sewu Bapak Kepala Sekolah, paring dawuh kagem putra putri ingkang badhe meninggalkan sekolah. Nuwun sewu. Kepada anak-anakku kelas 9, kalian telah belajar di SMP Negeri 1 Celepuro. Kalian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Celepuro, ini banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Namun semuanya itu adalah keperluan untuk mendidik kalian agar kalian menjadi anak-anak yang lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karenanya pada hari ini kalian saya serahkan kembali kepada kedua orang tuamu. Selamat berpisah, selamat jalan. Semoga kalian akan bisa menempuh pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya sampaikan selamat jalan sekali lagi kepada kalian. Dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Selopuro, yang terhormat Bapak Mustika Kecamatan Selopuro, para undangan serta para wali murid kelas 9. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat merayakan pelepasan siswa dan siswi kelas 9 di tempat ini dengan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mewakili siswa dan siswi kelas 9 untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Dan kami ingin memberikan sedikit apa yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada Bapak dan Ibu guru kami yang selama 3 tahun telah mendidik dan mengajar kami di tempat ini dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan juga jerih payah yang sungguh tidak ternilai harganya. Kami juga ingin memohon maaf jika selama ini kami telah melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hati seluruh warga sekolah. Kami ingin meminta doa restu kepada Bapak dan Ibu Guru agar kami dapat lulus 100% dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan kami, adik-adik kelas 7
Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Silopuro, yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Silopuro, yang terhormat Bapak Ibu para undangan dan teman-teman yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan kelas 9 ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, saya sebagai wakil teman-teman kelas 7 dan 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak kelas 9 yang mungkin sudah memberi semangat kepada kami. Saya sebagai wakil teman-teman ikut mendoakan agar kakak-kakak kelas kami bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Saya sebagai wakil teman-teman meminta doa restu agar kami dapat meraih cita-cita kami. Apabila ada kesalahan dari kakak-kakak kelas kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pasrah saking Bapak Kepala Sekolah di mana telah menyerahkan anak-anak lulusan kelas 9 kepada wali muridnya. Jadi kalau makhluk panjenengan pemerintah bu. Sebelum kami menerima daripada pasrah SMP dari kepala sekolah, sebelumnya kami hanya bisa mengucapkan matur nuwun yang sebesar-besarnya pada semua Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah SMP 1 Surabaya di mana telah mendidik, mengarahkan, dan menggali sumber daya siswa. Tim daripada pendidikan itu mendapatkan semacam pengarahan atau semacam bantuan efektivitas pendidikan, di mana insya Allah yang sebelumnya saja secara belum ada bantuan USAID, itu aja kita sudah melihat prestasi. Dan saya yakin dengan USAID di bulan 8 nanti, insya Allah pendidikan di SMP 1 Surabaya akan jauh lebih bagus. Nah, menika Bapak Kepala Sekolah ingkang wonten rawuh menika, kula suwun kanthi sangat negakne, Pak. Yang jelas negakne. Negakne SMP 1 Surabaya menjadi apa yang kami pasrahkan kepada panjenengan untuk dididik, ternyata alhamdulillah sangat amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Surabaya yang terhormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Surabaya yang terhormati dan saya banggakan, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Surabaya yang gambar ini diwakili oleh anggota-anggota komite, orang beberapa orang tua siswa, Bapak Kepala Desa dari tengah yang menghormati atau yang wakili kebetulan baru mundur beliau, demikian juga Bapak Muspika Surabaya yang saya hormati pula, sebenarnya sudah kundur semua ya tadi karena ada acara yang lain. Kemudian Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak siswa SMP Negeri 1 Surabaya, baik dari kelas 7, kelas 8, khususnya anak-anak kelas
9 ya, yang saya cintai. Yang pertama, marilah saya bersama-sama Bapak Ibu dan anak-anak semua selalu memanjakan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat taufik hingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam suasana baik, sejahtera. Untuk acara selanjutnya, resah rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Thank you.